Kini yang pertama aku merasakan hari ibu tanpamu. Tanpa melihat senyum manis di wajahmu saat aku ucapkan selamat hari ibu mamaku yang paling cantik. Secara langsung tatap muka dengan cium dan pelukan yang begitu menenteramkan hati. Hai mah, apa kabar di sana? Ingat gak sih mah pagi-pagi selalu di teras olahraga sambil aku semangatin karena aku yakin 100% bentar lagi mama akan sembuh. Dengan adanya keyakinan itu, aku melihat perjuanganmu menuju sehat sangat luar biasa, tidak ada tandingannya. Dan alhamdulillah ya mah, pasti mama sekarang udah bisa semua ya di sana. Udah gak sakit kayak di sini. Mah, maafin aku ya, selama aku ngurus mama, mungkin kadang bikin mama jadi kesal karena sifat aku yang masih banyak egonya. Aku gak tahu ke depannya ternyata mama bener-bener gak ada. Bener-bener tak terlihat lagi. Sampai-sampai aku di rumah menunggumu pulang, kenapa tidak datang-datang? Aku pikir mama lagi pengajian atau malah lagi arisan. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi ya mah? Alhamdulillah aku bisa merasakan kehidupan baik bareng mama. Ya walaupun kadang aku selalu berpikir mama akan selalu ada nemenin aku di sini selamanya. Tapi ternyata sekarang aku paham bahwa apa yang pernah mama jelasin dulu, yang pernah mama bilang ke aku bahwa semua yang ada di dunia ini pasti akan ada saatnya pergi tak terlihat lagi. Mama tahu gak sih, sekarang hari ibu loh. Seperti biasa, setiap hari ibu aku selalu ucapkan selamat untukmu. Aku cium, aku peluk, karena aku sayang sekali padamu. Aku akui mama adalah manusia paling hebat yang dikirimkan Allah untukku. Ibu paling hebat karena perjuanganmu mengurusiku hingga umur 24 tahun. Itu tak bisa aku hitung berapa miliar kebaikan yang mama kasih untukku. Happy Mother's Day, mama cantik bidadari surgaku. You are my everything. I love you.